Saya sih berharap masih tetap ada di sini, Pak. Ayo, siapa yang mau lempar lagi? Ya, tapi sejauh ini hasil evaluasi kayaknya Pak Ajis itu masih belum masuk di standar cara belajar mengajar di sekolah SMA 7 Harapan ini, Pak. Ya mungkin itu pikiran saya aja kali, bukan, Pak. Bukan pikiran saya, pikiran apa aja kali. Iya. Tapi kalau anak-anak sih, mereka itu responnya juga lu. Enggak. Harusnya dilanjutin lu apa? Oh, iya. Jadi enggak. Assalamualaikum. Ada kebetulan nih, waalaikumsalam ini. Mau ada apa? Oh, iya. Lempar ini, aja nggak apa-apa. Jangan dong. Nggak sopan dong. Ini sekalian, saya pengen tanya dari murid-muridnya, gimana perkembangan Pak Ajis selama mengajar? Karena jujur aja, karena menurut Bu Nunung sama saya, kayaknya masih kurang pas untuk jadi staf pengajar di SMA 7 Harapan. Oh, kalau kita malah sebaliknya, Pak. Kita malah seneng diajar sama Pak Ajis. Jujur loh. Iya benar, Bu, karena saya udah banyak belajar public speaking sama Tanto Wijaya, Coki Sitohang. Tidak ada yang memiliki teknik berbicara seperti Pak Ajis ini, Pak. Lebih bagus gitu, cara mengajar lebih bagus. Iya, karena ngomongnya berhenti ngomong itu kayak kick and run gitu, Pak. Jadi malah pengen belajar teknik itu, sampai sekarang kita nggak bisa. Oh. Iya, Bapak, kan kita mah biasa kalau ngomong teh gitunya. Ah. Kalau diajar sama Pak Ajis mah jadi apa? Jadi bagus gitu, enakin. Tapi kan dalam public speaking yang umumnya harusnya bicaranya lancar. Ya itu kan malah yang banyak orang bisa, Pak. Kalau yang ini malah kan ya, bisa, kecuali Pak Ajis. Kita pengen belajar itu. Gimana tuh, Pak Abdel? Sebenarnya kan yang mengalami langsung kan murid-murid. Kalau murid-muridnya memang suka, kalau dirasakan ada manfaatnya cara belajar dan mengajarnya Pak Ajis, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau cara mengajarnya kita suka, Pak. Kalau manfaatnya mah ya pasti nggak ada. Saya jadi agak dilema ini. Begini aja deh, Pak Ajis. Jadi nggak ada harapan nih, Pak. Harapan masih ada. Apa dicoba setengah hari lagi? Masa kayak infak, setengah hari pulang. Saya akan bicarakan lagi dengan pihak yayasan, ya. Mempertimbangkan juga dengan masukan dari murid-murid. Mudah-mudahan Pak Ajis bisa cepat diberhentikan. Dari yang sana dan bisa tetap di sini. Bapak-bapaknya jangan main hakim sendiri. Kan kalau gitu mah bisa dilaporkan ke pihak yang berenang. Berwenang. Ini hasilnya. Masa pihak yang berenang kita ngelaporin, susah kita kejar. Susah. Ya. Menueta berenang. Karena kalau kita jadi belajarnya nggak jadi, sebagai murid sih senang, Pak. Karena belajarnya jadi nggak terlalu banyak. Pak Ajis baru bacain judul aja udah bel. Baik, jadi begini, nanti coba saya bicarakan lagi dengan pihak yayasan. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik ya, Pak Ajis ya. Ya. Berarti saya nunggu keputusan ya, Pak ya? Iya. Nunggu kesetuput. Keputusan. Ya, mudah-mudahan kita bisa tetap bekerja sama lah. Iyalah, harapannya kan yang ngono. Iya. Mungkin Pak kalau nggak jadi guru, kalau ada OB ya OB. Oh, ngedon. Berguru kok tadi OB-nya piye? Yang penting saya di sini, Pak. Iya. Nur, Denny, terima kasih. Iya, iya. Makasih, Pak. Mangga. Nanti amplopnya ya, makasih. Nyuap toh. Enggak. Cita-citanya jadi orang yang berguna. Oh iya. Buat bagi siapa? Berguna bagi sawe dah. Kan ayo berguna mah tuh kudu profesi. No. Kamu jadi chef ya? Enggak sih. Mana chef yang pakai baju ini? Pilot. Jadi pilot. Tuh. Itu ada Bu Aci, kebetulan. Sekalian kasih TV aja. Kita lagi butuh yang nyalain genset. Magang boleh gak? Anak-anak bangor-bangor ya? Bangor-bangor. Anak-anaknya bandel-bandel. Tapi happy. Ayah Jis jadi apa, Ayah Jis? Jadi public speaking. Mungkin lebih kayak public speaking.
sih. Apa? Tidak. Selamat datang di maskapai kami.